Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, kajian tafsir Al-Qur'an. Pembahasannya masih di juz 30 dan masih di surat an-Nazi'at. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita melanjutkan bahasan, tapi kita akan coba lihat terlebih dahulu dimulai dari ayat ke-15, karena nanti ayat ini berhubungan dengan pembahasan yang akan kita kaji di kesempatan malam ini. Kita akan coba lihat sama-sama dimulai dari ayat ke-15, nanti setelah itu masuk ke ayat berikutnya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka haditsu Musa. Apakah sudah sampai kepadamu berita atau kisah tentang Nabi Musa? Ini pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW, dan pertanyaan ini bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban, tapi pertanyaan untuk supaya orang bisa lebih penasaran dan tertarik untuk mempelajari apa yang akan disampaikan. Makanya pada lanjutan ayatnya tidak berisi jawabannya, pertanyaan lalu dijawab, tapi langsung disampaikan isinya. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Musa alaihissalam di lembah yang disucikan, yaitu lembah Tuwa. Lalu perintahnya kepada Nabi Musa alaihissalam, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu. Ini perintah kepada Nabi Musa setelah mendapatkan perintah sebelumnya untuk menghadap Allah SWT, lalu disampaikan pergilah temui Fir'aun. Dan diperjelas, dipertegas bahwa Fir'aun itu adalah sosok yang telah melampaui batas. Innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun itu sudah melakukan perbuatan melampaui batas. Kemudian faqul halaka ila an tazakka. Nah, di sini mulai dakwahnya Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Dakwah yang disampaikan disajikan dengan sangat santun, dengan sangat ramah luar biasa. Kalimat yang digunakan adalah ajakan. Fakul halaka ila an tazakka. Fakul, maka katakanlah olehmu. Ini perintah kepada Nabi Musa supaya disampaikan kepada Fir'aun. Halaka ila an tazakka. Adakah keinginan bagimu untuk melakukan tazkiyatun nafs, tazakka? Nah, ini yang perlu kita tambahkan penjelasannya dari pemaparan yang sudah disampaikan pertemuan yang lalu, bahwa yang namanya tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, itu meliputi beberapa hal. Dimulai dari yang pertama tauhid, kemudian yang kedua ibadah, kemudian yang ketiga akhlak. Jadi tidak tepat kalau tazkiyatun nafs itu dimaknai hanya sekedar yang berhubungan dengan akhlak. Sebab yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu Fir'aun, adalah sosok yang jelas-jelas tidak beriman. Bahkan nanti kita akan lihat di ayat ke-24, Fir'aun dengan sombong dan angkuhnya mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Dan ini bahasanya bukan berhubungan dengan akhlak, tapi berhubungan dengan tauhid, dengan akidah. Maka tazkiyatun nafs itu dimulai dari membangun pondasi akidah atau tauhid yang benar, akidah yang lurus, kemudian ibadah yang sesuai dengan tuntunan dan dikerjakan dengan penuh semangat, lalu disempurnakan dengan akhlak yang mulia. Inilah yang dinamakan dengan tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus. Jadi tazkiyatun nafs itu bukan sekedar membahas tentang misalnya bagaimana seseorang melatih sabar. Betul, itu bagian dari tazkiyatun nafs. Tapi tazkiyatun nafs juga berbicara tentang tauhid. Nah, salah satu buktinya adalah ayat yang ada di hadapan kita ini. Jelas ajakan Nabi Musa kepada Fir'aun bukan ajakan untuk berakhlak baik, tapi ajakannya adalah ajakan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau kita memaknainya begini, kita memaknai bahwa akhlak itu ada beberapa bentuk. Ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, kemudian akhlak kepada orang tua sama manusia dan yang lainnya. Nah, baru dijabarkan akhlak kepada Allah dimulai dari bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua bentuk ibadah. Nah, intinya nanti hasilnya akan sama. Kemudian ajakannya faqul hallaka ila an tazakka, itu artinya ajakan. Hallaka itu adalah bentuk ungkapan yang kalau dalam bahasa Arab mengungkapkan sesuatu dengan bahasa yang santun, bahasa yang sangat ramah, sopan sekali. Hallaka ila an tazakka, mau gak? Apakah Anda berkenan kalau seandainya saya ajak Anda untuk melakukan proses tazkiyatun nufus? Dimulai dari apa? Dimulai dari bangunan pondasi tauhidnya benar. Nah, kemudian lanjutannya di ayat berikutnya, ayat ke-19, Allah berfirman, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wa ahdiyaka, dan saya tunjukkan kepadamu. Ini ajakan Nabi Musa kepada Fir'aun. Selain ajakan tazkiyatun nafs, ajakannya mau nggak saya tunjukkan kepadamu, untuk saya tunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu punya sifat khasyatullah, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi ini berhubungan dengan dua. Yang pertama berhubungan dengan tauhid, dengan akidah, kemudian nanti berhubungan dengan akhlak. Ajakan kepada Fir'aun ini selain tazkiyatun nafs tadi, yang kedua adalah ajakan untuk kembali ke jalan Allah SWT. Nabi Musa menggunakan ungkapan wa ahdiyaka yang akar katanya sama dengan hidayah. Maka di kalangan para ulama kemudian dijelaskan bahwa hidayah itu ada dua bentuk. Hidayah yang pertama seperti yang ada di ayat ini adalah hidayah dalam artian hidayatul irsyad. Hidayah dalam artian menunjukkan, membimbing, mengarahkan, bahkan dimulai dari mengenalkan. Ini loh jalan yang benar. Nah, itu namanya hidayah itu irsyad. Jadi kita nunjukkan, seperti sekarang misalnya ada seorang yang memberikan penjelasan kepada kita, ini jalan petunjuk, ini jalan kesesatan. Nah, yang bersangkutan sedang menjelaskan dan melakukan proses namanya hidayah itu irsyad. Semua kita bisa melakukan itu, tetapi apakah itu diterima atau tidak, apakah yang menerima penyampaian itu mau dan terbuka hatinya, tergerak hatinya untuk mau menerima apa yang disampaikan atau tidak, nah itu bagian kedua, namanya hidayah taufiq. Hidayah taufiq itu artinya kalau itu sudah berhubungan dengan zat yang membolak-balikkan hati. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak bisa memberikan hidayah kepada orang dekatnya sendiri. Nah, seperti pamannya. Nah, itu namanya hidayah taufik. Tidak bisa. Kalau menjelaskan bisa, menunjukkan bisa, memaparkan bisa, bahkan kalau perlu penjelasan yang selengkap-lengkapnya, seutuh-utuhnya bisa. Tapi itu bagian yang pertama tadi, hidayah irsyad, cuma nunjukkan begini loh, kasih penjelasan, kasih pemaparan sampai sejelas-jelasnya. Tapi apakah orang menerima? Nanti kita lihat di ayat berikutnya. Apakah Fir'aun menerima penjelasan Nabi Musa alaihissalam, mau menerima ajakannya? Nanti kita lihat di ayat berikutnya. Nah, itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa ada peran yang bisa kita lakukan. Semua kita tanpa kecuali bisa melakukannya. Artinya kita semua kita ini bisa ngajak. Semua kita ini bisa mengajak orang untuk supaya berada di jalan yang lurus. Tapi apakah yang bersangkutan nanti akhirnya menerima ajakan kita atau tidak, itu semua di tangan Allah SWT. Kita nggak sanggup, ya. Nggak sanggup membuat orang lain pasti mengikuti ajakan kita. Bayangkan, jangankan kita, Nabi Muhammad SAW yang sudah jelas akhlaknya jauh lebih baik di atas kita, kemudian kemampuan menjelaskannya jauh lebih baik daripada kita, daripada semua ustadz-ustadz yang ada, beliau nggak bisa membuat pamannya sendiri masuk Islam. Orang-orang dekatnya, bukankah Abu Lahab, Abu Jahal, itu orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Abu Thalib. Apa tidak diberi penjelasan? Sudah, bahkan berkali-kali dalam banyak kesempatan, dan penjelasannya disampaikan bukan cuma dalam bentuk ceramah, bukan cuma sekedar ngomong, bahkan sampai dengan perilaku dan tindakan. Keteladanan itu beliau sampaikan. Tapi apakah berubah? Apakah Abu Lahab lalu menjadi orang yang tergerak hatinya? Nah, itu bagian kedua, itu sudah wilayahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, disitulah yang namanya hidayah taufik. Nah, kalau sudah seperti itu, bisa jadi ada orang yang Allah bimbing dan kemudian Allah bukakan hatinya. Itu sebabnya kenapa salah satu pesan yang disampaikan oleh para ulama kepada para dai, kepada para ustadz, selain mengajarkan, selain menyampaikan ajaran agama ini, ngajak-ngajak dengan cara terbaik, tapi yang kedua harus diyakini hasil akhirnya itu di tangan Allah SWT. Tapi apakah dapat pahala? Tetap dapat. Semua orang yang berdakwah ketika sudah ngajak, dia dapat pahala dari ngajaknya, meskipun tidak berhasil. Tidak berhasil dalam artian orang yang diajak tetap dalam keyakinannya. Nabi Musa alaihissalam dapat pahala kan? Dapat. Padahal kita lihat di lanjutan ayatnya jelas bukan cuma sekedar tidak diikuti, bahkan dilawan oleh Fir'aun. Karena ada orang tipenya begini, ketika diajak mau ikut nggak? Nggak. Cuma begitu aja. Kalau itu masih lumayan. Tapi Fir'aun kan nggak begitu. Apa Fir'aun ketika diajak Nabi Musa kemudian menyampaikan, oh saya nggak mau ikut, lalu selesai? Kan nggak selesai begitu. Bahkan Fir'aun mengerahkan pasukan, Fir'aun mengerahkan semua yang dimiliki untuk menghentikan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi bukan cuma sekedar nggak mau menerima ajakannya, dimusuhi. Dan dimusuhinya bukan cuma sampai situ, dikejar-kejar sampai hendak dibunuh. Jadi bukan cuma sekedar nggak mau menerima ajakannya. Nah, apakah Nabi Musa alaihissalam mendapatkan pahala? Ya, dapat pahalanya. Karena pahala itu didapatkan dari ngajaknya. Jadi dakwah itu pahalanya didapatkan dari proses ngajaknya, meskipun yang diajak tidak mau menerima. Nabi Musa mendakwai Fir'aun, dan Fir'aun seperti kita ketahui sampai akhir hayatnya tidak menerima dakwahnya. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam mendakwai kaumnya, bahkan tinggal bersama kaumnya berapa lama? Alfasanatin illa khamsina ama, 1000 dikurangi 50. Bahasa Qur'annya begitu. Alfasanatin, alfasana artinya 1000, illa dikurangi khamsina ama, 50 tahun. 1000 kurangi 50 berarti 950 tahun. Bayangkan dakwah 950 tahun. Artinya bersama kaumnya 950 tahun. Itu dakwah 100 tahun aja udah pegelnya kayak apa aja. 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun. Dan Nabi Nuh alaihissalam bukan cuma itu. Di surat Nuh kita dapati di juz 29, inni da'awtu qaumi laila wa nahara. Saya dakwahi kaum saya ini siang malam. Falam yasidhum du'ai illa firara. Bukan mau kembali ke jalan Allah, mau ikut malah justru tambah jauh. Dakwah siang malam, kemudian dakwahnya dilakukan dengan asrartu lahum wa a'lantu lahum. Jadi artinya dengan dakwah dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, Maksudnya dakwahnya kadang-kadang ketemu satu dua orang, diajak ngobrol, didekati, ada yang ketemu orang banyak, semuanya dilakukan. Tapi apakah menerima? Enggak. Konon sebagian menulis mengatakan dari 950 tahun itu yang ikut dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam cuma 80-an. Oke, sekalian bayangkan sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. 950 dibagi 80 itu berapa ya? Kira-kira 11 gitu ya. Ini hitungan kasarnya, tidak akurat. Bayangkan kalau seandainya seorang dai berdakwah 11 tahun baru dapat 1. Ada yang kuat Pak? Siapa yang sabar seperti sabarnya Nabi Nuh alaihissalam? 11 tahun yang ikut ajakannya cuma 1 orang. Nanti 11 tahun berikutnya dapat 1 lagi. 11 tahun lagi dapat yang ketiga. Ini kalau menghitungnya menggunakan tadi rata-rata gitu. 950 tahun yang ikut cuma 80-an. Nah, tapi sabarnya luar biasa. Pertanyaannya apakah Nabi Nuh alaihissalam dapat pahala? Oh dapat. Bahkan bisa jadi ini cara Allah melipat gandakan dan supaya Nabi Nuh dapat pahala yang banyak, dakwahnya panjang, lama. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan keberhasilan. Keberhasilan dakwah itu diukurnya bukan hanya dengan satu ukuran. Bukan diukurnya dengan kalau mereka ikut, mereka menerima, dianggap berhasil. Kalau tidak menerima berarti dianggap gagal. Bukan itu. Sehingga tidak mungkin kita mengatakan Nabi Musa alaihissalam gagal dalam dakwahnya. Itu mustahil. Tidak ada satupun ulama mengatakan bahwa Nabi Musa gagal mendakwai Fir'aun. Nggak ada satu ulama pun yang mengatakan itu. Tapi memang itu jadi contoh. Karena apa? Al-Quran menyajikan kisah kepada kita. Bayangkan perjalanan hidup manusia sejak Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Musa itu ribuan orang, kalau nggak jutaan orang atau miliaran orang yang aneh. Saya nggak tahu angkanya karena memang tidak ada riwayat yang menyebutkan secara pasti berapa. Tapi angkanya banyak sekali. Kisah yang diceritakan bisa sangat banyak. Tapi yang dipilih kenapa kok Nabi Musa dengan Fir'aun? Ya tentu ada hikmah. Karena kata Tahir ibn Ashur, kisah dalam Al-Quran itu ada 3. Ada ilmu, yang kedua ada ibrah, pelajaran, dan yang ketiga ada uswah, keteladanan. Allah tunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Dan Nabi Musa berhasil dalam dakwahnya, meskipun tidak berhasil mengajak Fir'aun untuk masuk Islam atau kemudian mengikuti dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Betul, tapi apakah gagal? Tidak. Fir'aun kemudian Allah binasakan seperti kisah yang kita ketahui bersama. Nah, Nabi Musa berhasil, Nabi Nuh berhasil, dan para nabi dan rasul berhasil dengan modelnya masing-masing. Yang dijadikan contoh, dijadikan acuan adalah bukan jumlah mengikuti, tapi apakah dakwah itu terus dilakukan. Maka orang dikatakan berhasil dalam dakwahnya salah satunya adalah kalau istiqomah dalam berdakwah. Karena bisa jadi baru berdakwah sebentar ada godaan kemudian berhenti dakwahnya, atau dakwahnya tidak lagi menegakkan kebenaran karena godaan tersebut. Godaannya apa? Macam-macam. Dulu sering kita mendengar ada 3 ta, ya. Harta, tahta, wanita. Sekarang tambah Toyota. Kemudian ada lagi kuota, terus ada lagi tambahannya, godaannya macam-macam. Ya, godaan-godaan membuat orang berhenti dari berdakwah. Nah, kalau sampai berhenti berarti gagal, gagal dakwahnya. Kalau sampai berhenti berdakwah hanya gara-gara gangguan-gangguan tadi. Nabi Musa alaihissalam menghadapi gangguan yang luar biasa, gangguan dari Fir'aun dengan semua sistem pendukungnya, karena di situ ada macam-macam di kekuatannya Fir'aun. Nah, di sini Nabi Musa alaihissalam mengajak, dan ajakannya diteruskan lagi, bukan cuma ajakan dalam bentuk lisan, dengan bukti. Bayangkan yang dihadirkan di hadapan Fir'aun itu sampai mukjizat. Fa'arahul ayatul kubra. Lalu kemudian Allah berikan kepada Nabi Musa Nabi Musa tunjukkan di hadapan Fir'aun mukjizat yang kubro, mukjizat yang terbesar. Mukjizat itu secara bahasa dari kata ajizat. Ajizat itu artinya lemah. Mukjizat itu artinya sesuatu yang ditunjukkan kepada musuh atau kepada lawan yang kalau dia melihat itu dia nggak akan sanggup untuk menandinginya. Maka yang muncul harusnya sikapnya adalah ya sudah, menerima. Misalnya ketika Nabi Musa alaihissalam menunjukkan mukjizatnya dalam bentuk tongkat lalu kemudian menjadi ular, Haman, menteri serba urusannya Fir'aun itu, lalu kemudian komentar, kalau cuma begitu kita juga punya tukang sihir yang bisa membuat tali lalu jadi ular, gampang kalau cuma begitu. Ini kan Haman ini kan pembisiknya Fir'aun. Dan ada seorang penulis itu menulis tentang Haman diistilahkan sebagai menteri serba urusan. Nah kemudian apa yang dilakukan? Ayo dipertemukan. Nabi Musa berhadapan dengan para tukang sihirnya. Kita lihat mana yang lebih kuat, mana yang lebih jagoan. Ini sama-sama dianggapnya menurut Haman ini sama-sama sihir. Kalau cuma sihir begitu kita juga punya banyak. Bahkan tukang sihir kita lebih banyak jumlahnya. Kalau Musa cuma satu. Kalau tukang sihir kita mau berapa? Banyak. Ketika berhadapan-hadapan, ternyata tukang sihir itu menyadari bahwa ini betul-betul bukan sihir. Makanya tukang sihirnya apa? Beriman kan? Setelah peristiwa itu, karena tukang sihir tahu yang dihadapi ini bukan sihir. Sihirnya nggak mempan berhadapan dengan tongkatnya Nabi Musa. Ular begitu banyak, ya itu bukan ular benar. Tapi begitu nampak terlihat ular, kemudian berhadapan dengan satu tongkatnya Nabi Musa, selesai semua. Nah, tapi yang terjadi apa? Para tukang sihir itu kemudian apa? Beriman. Ketika mereka beriman, nah, Haman, Fir'aun tetap dengan keyakinannya. Dia tetap tidak mau menerima meskipun ditunjukkan. Bayangkan meskipun tukang sihirnya ngaku kalah, ya, sampai akhirnya beriman. Fir'aun sampai marah. Apakah kalian beriman sebelum kalian minta izin saya? Jadi kalau beriman tuh minta izin saya dulu. Minta izin kalau mau beriman kepada yang lain. Mereka akhirnya beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan resikonya kalau beriman kepada Nabi Musa, ya harus siap disiksa, harus siap menghadapi intimidasi. Nah, meskipun ditunjukkan tetap saja tidak menerima. Dan di lanjutan ayatnya dipertegas, fakadzdzaba wa asar. Ini di ayat ke-21. Fakadzdzaba, kemudian Fir'aun, apa yang terjadi? Fir'aun tetap kadzdzaba, mendustakan, nggak percaya. Nabi Musa menyampaikan apapun nggak percaya. Mau menyampaikan ada wahyu dari Allah SWT nggak percaya. Nabi Musa utusan Allah SWT nggak percaya. Dan ini dalam bahasa tauhid ada namanya kufur. Itu jenisnya namanya kufur takdzib. Kufur dalam bentuk mendustakan, nggak percaya. Disampaikan ada wahyu nggak percaya. Disampaikan ada disampaikan bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah juga nggak percaya, mendustakan seperti ini namanya takdzib, ya, dari kata kadzdzaba yukadzibu, takdzib. Dan yang kedua wa'asa, dan durhaka atau membangkang. Mau disampaikan apa saja nggak mau mengikuti ajakannya Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan yang nyampaikannya seorang nabi, seorang rasul, dengan pengetahuan yang sangat memadai, dengan penyampaian yang sangat baik, ditunjukkan pakai mukjizat tetap gak terima. Kita jadi bisa bayangkan betapa keras kepalanya Fir'aun. Karena biasanya orang kalau masih punya dalam hatinya sedikit saja cahaya, untuk melihat seperti itu mudah untuk menerimanya. Dan buktinya apa? Para tukang sihir tadi. Para tukang sihir, dia pengalaman kalau mau mengubah benda jadi ini jadi itu, jagonya memang tukang sihir. Dan ini bukan tukang sihir pemula, ya. Kalau cuma menghadapi tukang sihir biasa, mereka udah pengalaman dan jumlahnya banyak. Tapi begitu menghadapi Nabi Musa alaihissalam, mereka tahu ini bukan sihir. Dan mereka mengakui, mereka tunduk pada apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka nerima. Tapi Fir'aun enggak. Fir'aun tetap dengan keyakinannya. Fakadzdzaba wa asa. Apa cuma sampai di situ? Masih ada lanjutannya. Dan kemudian kata wa'asa itu sebagai lawan dari taat atau tunduk. Karena biasa kita mendengar pasangannya yang mirip seperti ini. Kalau kita mendengar misalnya orang mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu kalau yang beriman. Yang gak beriman apa? Sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami nggak taat, kami tetap membangkang, kami nggak percaya, kami nggak akan tunduk. Nah itu namanya wa'as. Mau disampaikan apapun nggak akan percaya. Nah ini kata wa'as. Fakadzdzaba wa'asa, kemudian Fir'aun tetap mendustakan dan tidak mau patuh, tetap durhaka. Di ayat berikutnya, ayat ke-22, tsumma adbara yas'a, kemudian Fir'aun berpaling pergi, lalu yas'a kemudian berupaya apa? Dalam dari sisi terjemahan, berupaya untuk menantang. Jadi tadi kita sampaikan bukan cuma nggak mau menerima, kan begini orang itu kalau diberi ujangan, diberi nasihat atau diajak didakwahi, ada yang diajak terus nggak mau, tapi sudah diam. Kalau ini enggak, sudah enggak mau, terus apa? Nantang, melawan. Nah ini yang dinamakan dengan adbaro yas'a. Artinya, bahkan kata yang digunakan adalah yas'a, artinya dia berupaya, berusaha, dan ada usaha keras yang dilakukan untuk menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, dia berupaya untuk menghadapi kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, dilawan dengan kebatilan. Caranya apa? Caranya dengan mengumpulkan para tukang sihir untuk melawan apa yang dihadapi, apa yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini yang ada di tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kata sa'a itu mirip seperti kalau Bapak Ibu sekalian pernah mendengar ada istilah sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i itu artinya sebenarnya ada maknanya adalah berupaya dan kerja keras sampai orang mengerahkan kemampuannya dengan cara yang lebih dari sekedar biasa. Pada saat proses sa'i, kita semua ingat sejarahnya bagaimana Ibunda Hajar mencari air ke Bukit Safa, kemudian Marwah, Safa ke Marwah sampai 7 kali. Kemudian di antara lembah yang kemudian posisinya agak jorok ke dalam, itu kemudian berlari kencang. Di situ yang dituntunkan untuk jamaah yang melaksanakan ibadah umroh maupun haji berada di antara dua yang sekarang dinamakan tanda hijau. Untuk yang laki-laki bukan lari-lari kecil, berlari. Jadi larinya apa? Kenceng. Jadi bukan berlarinya lari-lari kecil, beda dengan ketika orang tawaf. Tawaf itu ada namanya berlari-lari kecil, namanya harwalah, bukan sa'i. Ya, harwalah itu namanya berlari-lari kecil. Tapi kalau sa'i itu artinya bergegas, bersegera, cepat, nah itu namanya sa'i. Sama dengan kata fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Fas'au itu artinya bersegera. Ketika sholat azan Jumat sudah dikumandangkan, maka tinggalkan jual beli, segera bergegas menuju masjid. Nah itu namanya sa'i. Jadi kalau secara bahasa sa'i itu kata Tahir ibn Ashur artinya syiddatul masyi, jalan tapi jalan yang cepat. Kalau itu jalan itu namanya sa'i. Jadi bukan agak cepat kan, tapi jalan yang cepat. Nah, ini adalah bahasa kiasan untuk menggambarkan kesungguhan. Jadi Fir'aun ketika melihat ajakannya Nabi Musa alaihissalam, apa responnya? Dihadapi dengan nantang dan dia kerja keras untuk menghentikan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Apa yang dilakukan? Mengerahkan kemampuan yang dimiliki, semuanya dikerahkan untuk menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Yang diantara yang dilakukan seperti dalam surat Toha ayat 60, fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu. Ini ayat ini bisa untuk menafsirkan ayat yang sedang kita bahas itu. Fatawalla fir'aun, lalu Fir'aun berpaling, sama dengan yang ada di sini. Lalu kemudian apa? Fajama'a kaidahu. Lalu dia mengumpulkan berbagai macam makar dan tipu daya untuk menghentikan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, untuk menghadapi Nabi Musa. Kalau sudah jama'a kaidahu berarti apa? Sudah ada proses dimulai dari merancang. Kira-kira gimana caranya? Jadi bukan cuma sekedar asal mengumpulkan langsung berangkatnya. Ini dirancang, disiapkan. Maka kita lihat dalam kisah ketika Nabi Musa alaihissalam berhadap-hadapan dengan para tukang sihir. Apa yang dilakukan? Bukan cuma menyiapkan para tukang sihir yang jumlahnya banyak, dan tukang sihirnya tukang sihir pilihan, bukan asal-asalan. Jumlahnya juga dengan jumlah yang cukup. Kemudian apa? Nyiapkan medianya. Medianya Fir'aun apa? Menggiring opini. Apa yang dilakukan? Medianya itu kemudian mengumpulkan orang, sudah banyak, fahal antum mujtami'un, sudah kumpul. Lalu apa? Kemudian menggiring opini dengan mengatakan la'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Kayaknya kita ini akan mengikuti para tukang sihir kalau mereka menang. Coba lihat bahasa media. Ini bahasa media Fir'aun ini bisa jadi ditiru oleh titik-titik ya. Bisa jadi ditiru dengan model yang sama. Media Fir'aun begitu. Caranya apa? Menggiring opini. Bahasanya nggak objektif. Kalau objektif, harusnya bahasanya begini. Kita akan ikut siapa yang menang. Nah, itu objektif. Kalau yang menang Nabi Musa alaihissalam kita ikut. Kalau yang menang tukang sihir kita ikut. Itu namanya objektif. Tapi bahasanya coba lihat bunyi ayatnya. La'allana nattabi'us saharata. Kayaknya kita ini akan ikut para tukang sihir. In kanu humul ghalibin, kalau mereka menang. Kok begitu bahasanya? Ya. Bahasanya kok begitu? Karena apa? Memang menggiring. Bukan sejak awal mau bersikap objektif. Kalau objektif harusnya bahasanya kita akan ikut yang menang, ayo silahkan tarung, nanti kita ikut yang menang. Nah, itu namanya objektif. Yang menang sini ya kita ikut, kalau yang menang sana kita ikut, itu namanya objektif. Tapi karena sejak awal memang mau menggiring ke salah satu, bahasanya la'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Kita ini akan ikut para tukang sihir kalau mereka menang. Terus pertanyaannya, kalau kalah? Dia tetap akan ikut Fir'aun. Jadi sebetulnya begitu. Cuma kalau membahasakan begitu supaya nggak terlalu kelihatan mendukung Fir'aun, maka medianya memberitakan dengan bahasa yang sudah jelas menggiring opininya. Dan bukan cuma kali pertamanya medianya Fir'aun itu melakukan seperti ini. Tentu banyak contohnya yang lain. Kalau yang di luar bahasan ini, ketika Nabi Musa alaihissalam melakukan satu kesalahan, yaitu membunuh seseorang tanpa sengaja, medianya melakukan apa? Melakukan upaya untuk memberitakan itu berulang-ulang sehingga itu menjadi, kalau bahasa sekarang, viral dan digoreng bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Apa bahasanya? Wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta. Itu diulang-ulang. Nabi Musa alaihissalam melakukan kesalahan dan beliau mengakui kesalahan itu, kemudian minta ampun pada Allah SWT, dan beliau mengatakan telah min amali syaitan, ini termasuk perbuatan syaitan. Apa yang dilakukan medianya memberitakan berulang-ulang. Tapi apakah ada berita Fir'aun membunuh orang? Nggak ada. Padahal Fir'aun membuat kebijakan semua bayi laki-laki dari Bani Israel sembelih. Lihat mana yang kalau mau adil, ini beritakan, ini juga beritakan kalau objektif. Ya. Ini diberitakan, ya ini nggak diberitakan, nggak ada beritanya. Bahkan kalau dilihat korbannya ini lebih banyak. Dan ini lebih jahat karena apa? Menimbulkan teror, menimbulkan rasa takut. Berapa banyak ibu-ibu yang ketakutan begitu melahirkan, kan takut ini kalau keluar anaknya laki-laki habis itu. Kalau anaknya perempuan aman, tapi kalau anaknya laki-laki, bayangkan seorang ibu takut ketika melahirkan, kan nggak bisa ibu mengatur anak saya tidak pilih perempuan, itu kan nggak bisa. Ibu nggak bisa mengatur itu. Ketika hamil begitu lahirkan tinggal dilihat, oh ternyata laki-laki, ya udah lemes. Karena apa? Berarti sudah harus disetorkan dan sudah mati. Apa kesalahannya? Nggak ada. Kesalahannya cuma karena berjenis kelamin laki-laki. Dan korbannya berapa? Wah itu susah kalau hitungnya. Anehnya ini ada beritanya, ini nggak ada beritanya. Nah inilah pola media Fir'aun. Media Fir'aun. Nah di sini juga sama. Apa yang dilakukan? Fajama'a kaidahu. Maka Fir'aun menghadapi Nabi Musa alaihissalam dengan berbagai apa? Tipu dayanya. Dalam bahasa dinamakan kaid. Kaid itu artinya tipu daya. Artinya apa? Dia merancang gimana caranya kalau kebenaran diputar balikkan. Itu namanya kaid. Ya. Ya. Itu namanya yang dinamakan kaid, itu artinya memutar balik. Kalau yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu namanya kaid. Nah, ini sementara yang bisa kita bahas karena sudah hampir masuk waktu Isya. Sementara kita cukupkan dulu sampai di ayat ke-22 dan insyaallah ini masih berlanjut ke ayat 23, kisahnya masih berhubungan. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembahasan ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.